Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya akan mengikuti kegiatan nangguk. Nah, ini nangguk niket. Oke. Ini adalah warga masyarakat Desa Bagok. Karena hari ini sudah hampir seminggu tidak hujan, jadi sungainya lumayan surut katanya. Dan mereka akan mencari ikan menggunakan tangguk atau ansiding di sini namanya. Nanti kita lihat seperti apa jenis alatnya. Nah, ini mereka mau nyari udang dan ikan-ikan kecil yang ada di sungai. Oke kawan-kawan, ikuti perjalanan kita hari ini mengikuti saudara-saudara kita dari Desa Bagok ini untuk mencari ikan. Oke, mari kita ikuti bersama-sama. Nah, ini banyak sekali ini yang kiding. Sayangnya acil ya hari dibawa hanya anu menangguk. Oh, pada urusan saya daripada ini berangkat menuju sungainya. Nah, jadi mereka bawanya begini seperti kura-kura, seperti turtle, karena bentuk tangguknya ini agak membulat dan lonjong seperti punggung kura-kura. Kabeh kaos tangan tuh. Oh, ini semua. Ini surut. Hoi. A ver, mari. Bisa? Oh, ya, oh, ini undang tadi. Anak ini mana tuh? Sule. Lo sahuan kuman halo. Panting. Nah, ikan panting. Banyak ikan unik di sini berbisa. Berbisa lah itu. Oh, kayak sembilang lah. Bisa aku tengok kena. Jadi emak daripada. Kau pari. Nah. Ada hanya putar pukul eh. Ari, ini Ari. Wah, banyak yang dapat juga. Ini buah banta. Nah, ini. Bisa. Mek, batu jok, sumunut.
Nah, ini suasananya kawan-kawan. Jadi mereka ini akan bergerak ke mengikuti aliran sungai ini ke arah sana. Jadi perjalanan ini bisa sampai 2-5 km untuk tempat menambuknya ini, baru nanti kembali. Nah, ini yang namanya tambuknya. Ya, jadi yang dicari nangguk ini undang-undang kecil warna hitam, dan itu sangat enak sekali, sangat manis sekali, besarnya kadang-kadang sejempol jari orang dewasa, itu yang paling besar. Dan di sini harga undang itu cukup mahal. Iya kawan-kawan, lokasi tempat kita nangguk ini sudah masuk wilayah Kalimantan Selatan, tapi berdekatan dengan Desa Bagok karena memang mereka tinggal di perbatasan. Dan ini suasananya di belakang sana. Oke, masih ramai sekali. Orangnya lebih dari 20 orang hari ini. Dan didominasi oleh ibu-ibu kebanyakan. Dan bapak-bapaknya juga ada. Tapi mereka sambil begagap. Punggung kura-kura, jadi kalau berangkat digantung di belakang punggung seperti kura-kura yang berjalan Ninja Turtle. Apa tuh nyelam? Ada mitahiri, ada yau. Kai sama kau mau beok. Aku mau apa? Kau ada apa nak timok kilo? Ada malam ini nak? Bisa. Kalau lo.
Jenjulu. Oh, besar 2 ekor lagi. Nah. Nggak kekorau kayak tempat masukan sidik. Jangan lepas. Jenjulu. Lepas lagi nih. Kelejari bagak mengau. Cepat. Gede-gede. Kelas temari. Abi. Abi. Mari. Ini hanya ini. Beh. Kau ibu guru leros, dia takut ni nak anak ni. Iya, ini adalah lokasi tempat nangguk kita hari ini. Jadi mereka berjalan dari arah hilir menuju ke hulu sana, itu sambil menangguk itu mungkin sekitar 2 atau 3 km di anak sungai ini karena sedang surut. Jadi di sini banyak sekali ikan kecil, udang, bahkan tadi ada yang dapat ular. Thank you.
Nah, jadi walaupun di belakang sana tadi sudah ditangguk oleh banyak orang, tapi namanya rezeki yang di belakang itu masih banyak juga yang dapat. Namanya juga ikan di dalam air, kita tidak ada yang tahu. Nah, ini dari bawah bata. Ada udangnya? Halo, halo. Sama sini dong, kawe. Oh. Wow, banyak. Iro di nono. Hah? Keren-keren. Ayo keren-keren dapat anak kura-kura. Ini nama gini. Ini rezeki dari men. Iya. Bisa. Dan lagi. Nah, ini cacabakanensis. Naikan langka galeka. Nah, cacabakanensis. Oh, cacabakanensis. Harus patah aku napak wah penting. Siang lengan aku nawi risan perjuangan Abang Pepeken. Ini juga lokasinya di Sungai Awang Pepeken. Namanya Jadi yang ditangguk itu ada ikan kecil, ada udang. Tadi ada yang rezekinya dapat anak kura-kura. Kemudian juga kadang-kadang dapat ikan langka, ikan purba, lalek, cakabakanensis. Dan juga tadi juga ada yang masuk ular. Nah, jadi inilah suasananya. Mereka mencari ikan dan ini biasanya cukup untuk makan 1-3 hari dapatnya pada saat surut. Jadi inilah kawan-kawan hebatnya para wanita suku Dayak Maanyan ini. Mereka sangat mandiri, berusaha mencari makan, mencari lauk di hutan. Mereka pandai semua, baik itu di air maupun di darat. Tanaman-tanaman mereka tahu yang bisa dimakan, di air juga ikan dan sebagainya. Kuya. Wah, ini kuya atau kepiting. Itu sama kayak undang, kalau direbus itu bisa warnanya merah juga. Ini perjalanan kita hari ini sudah hampir 2 km di dalam sungai, berendam, masih parau gini, kadang-kadang sampai sepinggang. Oke kawan-kawan, jadi alatnya ini, tangguknya ini terbuat dari bambu dan biasanya dijual seharga 25-75 ribu, bahkan mungkin sampai 100 ribu, tergantung surutnya air. Semakin surut dan banyak dicari, kadang-kadang semakin mahal, tergantung besarnya juga. Nah, biasanya kayak gini kawan-kawan, selain membawa lanjung di belakang tempat bekal mereka, juga membawa bakul di depan tempat ikannya. Nanti pada saat sudah agak lapar, mereka naik dan membongkar-bongkar bekalnya untuk makan. Tahu sehere ngapi dia. Ya. Ada
Nah ini udang-udang ada ikan-ikan kecil, nah itu udangnya besar. Sadar-sadar. Iya. Ari tersembunyi. Ya harus napa apa? Nah tapak. Ini peperomat ya nih ini. Ya moko. Ambil nong. Kapuang sengit pusing. Kuang nih. Kita ini kesini. Ikat bapak tadi. Nong Arab. Poso. Katanya ada ular, ada yang ngeprank ular. Rame. Oh, rezekian banyak. Oke. Biar sudah tadi dilewati oleh lebih 10 orang. Tadi sudah ditangguk juga di sini, tapi ternyata masih tetap namanya di dalam air, rezeki masing-masing. Jadi di bawah-bawah kayak gini masih banyak nih ikan-ikan, ada udang, bahkan bisa ada ular. Sayang tadi yang ular, kada terekam, aduh. Oh, terekam apa di pengta pici? Iya. Udah ada dapat ular. Nah, itu ini hari dede oh besar sapat oh sapat di atas aro. Nah, ini bukan di dalam tangguk tapi di luar tangguk ya, ini naik. Kita lihat nanti apa yang di dalam tangguknya, di dalam unseeding, orang sini bilang unseeding. Ugum. Nih ada ugum, ada saluang, ada udang, ada ini ikan liar seperti ikan lais, ini udang nih. Lelayon. Oh, itu yang besar. Nah, seluang. Seluang. Aduh, nah ini enaknya tinggal di Kalimantan. Nah, ini udangnya besar. Nah ini dapat ular ini, bantut luau. Jadi okok bisa dede. Ular, tapi dia enggak puang matok aneh. Enggak matok. Ini ada ugung. Awe ular ini. Dia keluar. Nah, akhirnya dapat video ular juga. Tuh iri sare ridu ahina nih. Tahu. Orang takut sa nih. Sampai satu. Takut ku desa. Iya, hari. Mudah-mudah kakak Herena tanandami hari lepuk tolak nih. Oke. Jai. Aneh-aneh jam ini. Setengah lima sama ruang ini tolak. Para peserta menangguk sudah mulai agak jauh. Jaraknya sudah mulai jauh. Sebagian sudah di depan. Tapi masing-masing sudah banyak yang dapat. Iya, masih di sungai tempat nangguk. Nah ini biasanya selain siang, malam pun mereka bisa nyari udang. Dan biasanya kalau malam itu di sini disebut ma'alah, udangnya besar-besar. Nah ini sudah rata-rata banyak yang dapat. Mungkin sudah sekitar 1 mangkok 2 mangkok. Kalau dikilokan mungkin sekitar 1/2 kilo lebih sudah.
Assalamualaikum. Mak banyar, mak kendangan. Awe dede. Oke, ternyata ujungnya sampai di sungai besar. Nah, ini sungai besar. Ini separuh plastik. Bangsa. Ayo, kenapa yang aku kepar hina pokok? Ada ang talo nanti. Nah ini nangguk lagi di tempat sungai yang lebih besar. Kapar. Iya, kita. Telu kok poin? Poin telu. Anjiri, anu capung. Anu capung. Kira anu lar pacapung. Iya. Anu kan tiap kok. Tahu sih aku taruh. Iya. Kan tiap ku batang. Kan kayak ku batang. Dede hero. Diri em sang diri. Re apa? Benua 5. Iyo bangsa 6 kilo. Iya. Ini yang konekan tu 10 kilo. Ya. Udang, urang maka kapar inung keren render nih. Ya kawan-kawan, demikian hasil liputan saya hari ini mengikuti kawan-kawan saya dari Desa Bagok. Mereka menangkap ikan dengan cara tradisional yang pasti kawan-kawan sudah tahu sangat aman dan bagus untuk kelestarian alam. Dan mereka cukup mendapatkan banyak ikan hari ini, dan ini kita sudah sampai di muara. Jadi sampai sini saja video saya hari ini kawan-kawan. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya dari pedalaman Desa Bagok. Saya Abdul Gafur Dayak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana?